Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan sangat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berlomba-lomba mencari pahala, seperti yang dilakukan istri dari Andika Pratama, Ussi Sulistyawati. Kemarin dia mengadakan acara buka puasa dengan 600 anak yatim bersama anak-anak serta teman-teman sosialitanya di Bilangan Senayan. Seperti apa keseruan acara bukber ala Ussi Sulistyawati yang terekam oleh kamera tim Insert berikut ini. Halo pemirsa Insert, selamat datang. Alhamdulillah hari ini ada acara Jakarta With Love. Ini adalah acara tahunan yang kita selalu buat, aku dan teman-teman. Ketua panitianya ada namanya Mbak Caca Rosa. Di sini kita mengumpulkan sekitar 600 anak yatim piatu yang kita dapatkan dari sekitar 7 yayasan. Ada dari Bogor juga, dari Jakarta juga. Nah, keseruannya seperti apa? Nanti langsung aja kita masuk ke dalam ya. Nabi Allah sampaikanlah salam kami. Di acara tersebut, Ussi beserta putri bungsunya, Sakila Eleanor Amera, menyumbangkan suaranya untuk menghibur anak-anak yatim piatu. Apakah darah seni dari Ussi dan Andika hanya mengalir ke Sakila saja? Pasalnya Ara dan Amel kabarnya mereka adalah sosok pemalu, tidak seperti adik bungsunya. Lalu apakah Ussi sudah mengajarkan puasa terhadap putri-putri cantiknya tersebut? Mungkin karena dua-duanya darahnya darah seni ya, jadi nurun juga kalau Ara kan... Enggak gitu, Ara tuh lebih malu, Amel lebih malu, kalau Ella tuh lebih gitu, lebih berani banget. Lihat aja lantai bedanya jadi apa. Kalau anak-anak sih sebenarnya udah tahun kesekian ya mereka berpuasa, apalagi kan sebenarnya udah mereka umurnya juga cukup untuk berpuasa. Dan kayak gitu-gitu sih bisa didapat dari orang tuanya, dari guru ngajinya, jadi gampang-gampang aja ngajarin puasa. Tinggal sih yang paling kecil, Cibul belum lah, baru 3 tahun aja belum. Oh iya, kalau sahur dia datang, karena kan sahurnya biasa di kamar aku, nggak pernah di ruang makan, jadi nyalain lampu, Elia bangun juga. Senyum dari hatimu bahagia. Keberkahan puasa kadang tidak lepas dari rasa bersyukur dengan nikmat yang telah Tuhan berikan. Tidak hanya berbagi dengan sesama, kegiatan hatam Al-Quran juga salah satu yang biasa dilakukan umat muslim saat bulan puasa, seperti Ussi beserta buah hatinya yang juga mempunyai agenda penghataman Al-Quran. Kalau hatam Al-Quran sebenarnya nggak harus bulan puasa ya, cuman memang kalau tadarusan sih kayak abis, kan aku jarang banget bisa terawih bareng-bareng, jadi kayak misalnya terawih, pas pulang terawih, anak-anak tuh udah ngaji duluan tuh, kan anak lagi libur, jadi mereka suka ngaji satu juz gitu. Oke pemirsa Insta, terima kasih udah nemenin aku hari ini. Alhamdulillah semua acaranya udah kelar, mereka happy, dan sekarang saatnya kita pulang. Sampai ketemu lagi di acara-acara ini ya. Thank you, dadah, assalamualaikum.